Widih, dia mah udah masuk turnamen, dia mah udah 768 dan bisa kita habis-habiskan. Jika video ini tembus target, kita bakalan giveaway nih 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang, 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang, 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya. Dan juga komen yang di prepare kalian di bawah ya, hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung, enjoy. Oke guys, welcome back. Ikut ini dengan gue Andre, perba lagi channel terkecil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan buat lagi tempat aplikasi top up game Free Fire termurah, dan tentunya bisa pakai pulsa al operator yang kalian cari-cari teman-teman. Nah, di sini lagi ada event nih teman-teman. Di sini ada bundle, kalian bisa, ini ada bundle bionik nih yang keren banget dan kita sudah pakai bersama-sama. Maka dari itu gue akan top up lagi. Sebenarnya di sini dia mau udah ada 628 tapi masih kurang sepertinya teman-teman, jadi gue akan top up lagi. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe-nya dan share ke mama bapak kalian atau ke teman-teman kalian gitu ya, biar mereka juga tahu aplikasi ini. Dan tanpa basa-basi kita lanjut ke videonya. Nah geng, sekarang sudah di tampilan handphone gua kalian bisa lihat ini. Dan langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu, kalian download dulu aplikasinya di Play Store ataupun bisa langsung aja download linknya di link deskripsi video ini, gua udah sematkan untuk kalian semuanya. Nah, kita lanjut aja ke tutorial cara download aplikasinya teman-teman. Kita buka aja di Play Store ya. Di sini kita buka Play Store-nya. Ini dia gua buka teman-teman. Dan di kolom pencarian ini kita ketik aja di sini teman-teman nama aplikasinya ya. Kita tekan dulu, lalu di sini kita ketik nama aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Mitra Alomogada teman-teman. Nah, ini dia gua contohin ke kalian ya. Ikuti aja langkah-langkah yang gua berikan ke kalian ini. Mitra Alomogada. Seperti ini teman-teman. Langsung kita tekan cari di sini ya. Ini dia, dan akan langsung muncul ini aplikasinya teman-teman. Ini dia, kalian bisa lihat ini. Nah, kita tekan aja di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan buka teman-teman. Bagi kalian yang belum punya aplikasinya, langsung download aja tanpa basa-basi ya. Wajib download karena harganya murah dan ini tempat langganan gua banget selama ini teman-teman. Kita langsung aja buka nih. Kita langsung buka di sini. Ini dia tampilan login dan tampilan Alomogada ini teman-teman. Widih, kalian bisa nih. Nah, langkah selanjutnya di sini yang kita harus lakukan itu, kita daftarkan dulu akun kita. Nah, di sini kita tekan registrasi di bawah itu teman-teman. Kita tekan aja. Nah, ini dia ada pendaftaran. Di sini gampang banget dan nggak rumit teman-teman. Di sini kalian buat aja di sini nama kalian. Nah, di sini nama kalian misalnya nih, gua Andre Purba nih, seperti ini. Lalu di sini alamat, misalnya gua di Jakarta Timur ya. Gua bikin Jakarta Timur seperti ini. Dan juga nomor HP, ini nomor HP yang aktif WhatsApp-nya teman-teman. Ini nantinya kalian akan perlukan saat login. Setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian misalnya seperti ini, lalu kalian tekan checklist di sini, lalu kalian tekan kirim teman-teman. Nanti akan langsung otomatis login. Karena di sini gua udah punya akun, di sini gua akan login aja di sini. Gua akan masukin ID agen gua ya, ID agen. Nah, di sini ada nomor HP, gua akan masukin dulu. ID agen gua adalah ini teman-teman, 26 26 679, lalu 1 seperti ini. Lalu gua akan masukkan nomor HP yang saat gua daftar Alomogada ini. Gua masukin nomor HP gua di sini. Oke, ini dia kan misalnya ini. Lalu kita tekan checklistnya di sini teman-teman. Ini dia. Lalu kita tekan login nih guys. Nah, kita tekan login dan secara otomatis akan langsung masuk ke aplikasinya teman-teman ya, tanpa kode verifikasi. Kalau misalnya ini, wih, kita langsung review aja sebentar untuk aplikasi Alomogada ini. Di sini kita bisa langsung dapat bannernya. Di sini ada banner daftarkan agen, hati-hati modus penipuan ya. Dan di bawahnya itu ada saldo kita. Saldo gua masih nol karena kita akan bikin tutorialnya sekaligus di video ini. Nah, lalu di bawah itu ada prabayar teman-teman. Kita review sebentar untuk harga produknya ya. Di sini ada produk umum, kita langsung buka aja di sini. Di sini ada PLN token, access pulsa reguler, dan kalian bisa juga beli pulsa bayu teman-teman ya. Dan juga ada hex dominant juga teman-teman. Nah, kita bisa lihat token listriknya berapa harganya ya. Di sini harga token listriknya mulai dari 5.000 ya. Harganya hanya 6.569 teman-teman. Ini termasuk harga yang paling murah menurut gua. Dan di sini juga ada 10.000 teman-teman. Jarang banget ada aplikasi yang ada produk 5.000, 10.000, 15.000 gitu. Kalau biasanya sih 20.000 minimal ya. Dan kita bisa lihat di sini harga 10.000 hanya 11.569 dan 15.000 itu hanya 16.569 dan harga 20.000 token teman-teman harganya hanya 20.025. Kalau kalian beli di warung atau di Alfamart lah teman-teman, di Alfamart itu harganya udah 23 sampai 24.000 teman-teman.
Tetapi kalau di kalian beli aja di sini Alomogade ini harganya hanya 20.000, enggak sampai 21.000 coy. Ini cocok banget juga bagi kalian yang ingin jualan, bagi kalian yang punya warung, kalian bisa pakai aplikasi ini. Dan juga ada harga token PLN 50.000, harganya hanya 50.025 rupiah. Gila guys, guys, murah banget kalau menurut gua ya. Langsung aja cobain, langsung download di Play Store. Dan kita lihat lagi di sini harga produk lainnya. Di sini ada game Free Fire yang kita cari-cari, gengs. Nah, yang di sini ada mulai dari 5 diamond, harganya hanya 908 rupiah, coy. Enggak sampai 1.000, cok. Gila enggak sih, guys? Dan kita lihat lagi di sini harga 50 diamond 6.539 rupiah. Gila, ini murah banget, coy. Ini termasuk murah banget, kalian bisa lihat aja di toko-toko sebelah. Ini sudah termasuk murah banget ya. Cocok banget untuk kalian jual lagi kembali gitu. Nah, ini gua akan cek lagi di sini ada 70 diamond hanya 8.888, gengs. Wah, ini juga termasuk murah banget. Di tempat lain udah 10.000, coy. Jadi kalian bisa jual dengan harga 10.000, kalian sudah bisa untung sekitar 1.200-an ya. Gua penasaran nih 140 diamond berapa, coy? Wih, gila enggak sih, guys? 140 diamond hanya 17.551 nih. Di tempat lain juga, gengs ya. Gua review dari tempat lain juga, gua bedakan gitu. Di tempat lain udah 20.000, coy. Kalau kalian beli di Alfamart, ini harganya sudah 21.000, 22.000 gitu. Jadi bagi kalian cocok banget. Kita kembali lagi teman-temannya, kita review harga-harga produk di Mitra Alomogade ini. Nah, kalian bisa juga beli Mobile Legend di sini, gengs. Ada Mobile Legend juga di sini, lengkap banget dan harganya termasuk murah banget, teman-teman. Ini dia. Nah, dan ini terpercaya banget dan legal 100% anti diamond merah, teman-temannya. Ini legal banget. Kalian bisa juga beli di sini. Kita lihat lagi ada pulsa reguler di sini. Misalnya nih, gue masukin pulsa Excel ya. Contoh, teman-teman. Nah, di sini ada pulsa 5.000 hanya 5.800 dan juga di sini ada pulsa Excel hanya 10.800 ya. Dan juga ada 15.000 hanya 15.000 rupiah dan juga ada 25.000 rupiah ya. Harganya hanya 24.915 rupiah, teman-teman. Jadi ini bagus banget untuk kalian yang ingin beli juga, cocok banget. Dan bagi kalian yang ingin jualan juga, ini cocok banget untuk kalian semuanya. Gila nggak sih, guys? Aplikasinya murah banget, coy. Nah, dan juga di sini kalian bisa beli, teman-teman, paket telepon dan SMS nih, gengs ya. Dan juga di sini kalian bisa beli, di sini ada paket internet juga. Nah, misalnya nih, gua cek paket internet Telkomsel ya. Nah, di sini ada data flash, data mochan, data harian, lengkap banget, gengs. Jadi ini bagus banget untuk kalian semuanya dan bagi gua juga, gengs ya. Nah, kita coba cek data hariannya berapa nih. Ada 1 giga 1 hari hanya 11.725. Wih, termasuk murah dan cocok juga untuk kita jual kembali ke teman-teman kita gitu ya. Kita kembali dulu, gengs. Nah, kita kembali lagi, kita cek apa saja produk yang hadir di Mitra Alomogade ini. Nah, di sini juga ada produk Omni dan Pay Omni ya. Ada voucher internet juga. Kita bisa lihat ini ada voucher internet. Oke, kita lihat ada Telkomsel voucher, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, Banda Aceh, Medan, semuanya lengkap, Sulawesi, lengkap semua di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Kita coba kembali lagi, gengs ya. Kita kembali lagi di sini. Dan di sini juga ada tembak voucher, kalian bisa injek voucher aja. Bagi kalian yang jualan di counter itu biasanya banyak banget dari penjual counter itu injek voucher sendiri, teman-teman. Karena kalau dari sales itu kayaknya kemahalan mungkin ya. Dan juga di sini ada permainan yang kita cari-cari ya, permainan ini. Ada Hex Domino di sini dan juga ada Free Fire dan juga ada Free Fire promo, teman-teman. Dan juga ada Mobile Legend, PUBG, game Garena, game Unipin, game Point Blank, Stumble Guys, Stream Wallet. Kalian bisa juga beli voucher Stream Wallet di sini. Ada Bigo Live, teman-teman, dan juga ada Genshin Impact dan masih banyak lagi, lengkap banget tuh. Banyak banget semuanya game ada di sini kayaknya. Mau game PC, mau game mobile ada di sini dan terjangkau harganya, teman-teman. Dan sini ada uang digital, kalian bisa juga isi saldo dompet digital kalian seperti Gojek, Shopee, Dana, Lingaja, Isaku, Bukalapak, Maxim dan lengkap banget. Nah, di sini kita akan masuk aja langsung, teman-teman, cara top up saldo di Mitra Alomogade ini. Cara isi saldo di Mitra Alomogade ini gampang banget, gengs. Di sini kalian masuk aja di menu agen di sini. Kita tekan menu agennya di sini, teman-teman. Lalu di sini ada top up saldo via bank transfer ya, dan juga samping itu top up saldo via channel. Nah, channel itu e-wallet gitu, QRIS gitu, teman-teman, merchant seperti Alfamart, Indomaret gitu. Jadi banyak banget dan lengkap banget. Di sini kalau kalian punya rekening langsung aja pakai rekening, tapi kalau gua pakai Dana, teman-teman, karena saldo gua banyak banget di Dana, gengs. Nah, kita tekan aja di sini yang top up saldo pakai via e-wallet dan merchant ya. Kita tekan aja di sini. Nah, ini dia, teman-teman, saldo di Mitra Alomogade ini lengkap banget. Mulai dari Dana, OVO, Doku, ShopeePay, kalian bisa juga bayar pakai Garnasel dan juga ada Alfamart, Indomaret, dan ini dia kalian cari
jari-jari gengs, bisa bayar pakai pulsa gitu, pulsa Telkomsel gengs ya. Dan juga kalian bisa bayar pakai virtual account alternatif seperti virtual account BRI, BNI dan yang lain-lainnya. Nah, di sini gua akan bikin tutorial cara top up pakai Dana untuk kalian semuanya. Gampang banget. Di sini kalian tekan aja Dana atau salah satu metode pembayaran yang tersedia di Alomogada ini. Nah, gua tekan aja di sini Dana seperti ini. Lalu di sini minimal top up-nya itu 65.000 gengs ya. Gua akan top up 65.000 di sini. Gua tekan aja di sini 65.000 seperti ini. Lalu kita masukkan nomor HP yang telah terdaftar di server kita. Apa yang dimaksud dengan nomor HP yang terdaftar di server kita? Yaitu nomor HP yang telah kita daftarkan di akun mitra Alomogada kita, teman-teman. Nah, gua akan masukin di sini nomor HP gua. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan next, gengs ya. Lalu kita tekan submit. Di sini ada biaya layanannya Rp300. Oke, kita tekan submit saja. Dan akan langsung diarahkan ke top up saldo pakai Dana, gengs. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, di sini kan bisa langsung diarahkan ke Dana. Di sini kita masukkan aja nomor Dana kita. Gua akan masukin nomor Dana gua di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tekan lanjutkan. Lalu seperti ini kita tekan masukkan PIN, gengs ya. Kita PIN. Kita buka SMS, gengs, di sini. Nah, ini dia kode OTP kita 7231. Kita masukin aja di sini 7231 ya. 7231 seperti ini. Nah, kita bisa teman-teman, ini dia. Oke, kita sudah ada di Dana. Kalau misalnya ini saldo gua 185.000 dan otomatis langsung terdeteksi kita top up saldo Rp65.000 teman-teman. Kita langsung aja tekan bayar, gengs ya. Kita tekan bayar di sini dan akan langsung diproses. Oke, kita bisa di sini pembayaran kita sudah berhasil, berarti saldo kita secara otomatis masuk ke saldo mitra Alomogada kita. Langsung kita buka aja di sini, kita kembali. Nah, langsung kita refresh aja teman-teman ya. Dan langsung terdeteksi di sini teman-teman, ada info saldo Anda telah ditambah oleh sejumlah 64.700 ya teman-teman. Kalian bisa ini langsung terdeteksi dan langsung otomatis saldo kita masuk ke akun mitra Alomogada kita. Kalian bisa di sana. Widih, gila gak sih guys, cepet banget gitu. Pas kita bayar langsung saldonya masuk ke aplikasi kita sekitar 15 detik atau 30 detik teman-teman. Dan kita lanjut aja ke top up game Free Fire kita tercinta gitu kan. Nah, cara gampang banget. Di sini langsung aja kalian tekan permainan di sini teman-teman. Ini dia permainannya. Kita tekan seperti ini. Lalu kita tekan game Free Fire. Ini dia game Free Fire. Dan juga teman-teman kita cek aja di sini harganya. Ada 5 diamond hanya 908 rupiah ya. Dan juga kita akan top up berapa nih, gengs? Gua akan top up sekitar 140 diamond saja karena harganya termasuk murah banget dan diamond gua juga tadi udah lumayan banyak. Nanti gua akan top up lagi gitu, gengs. Nah, kita tekan aja salah satu di sini ya. Kita tekan seperti ini, gua tekan yang 140 diamond. Kalau kalian ingin top up 500 diamond, 355 diamond, itu terserah kalian. Kalian tekan aja teman-teman. Gua akan tekan di sini yang 140 diamond seperti ini. Lalu kita masukkan di sini nomor tujuan, yaitu ID Free Fire kita. Jangan masukkan email atau password, cukup ID Free Fire saja teman-teman. Gua akan masukin di sini. Ada 410 3698 3698 39 seperti ini. Lalu setelah seperti ini teman-teman, lalu kalian lakukan tekan lanjutkan. Tekan tombol lanjutkan di sini. Kita tekan seperti ini. Lalu kita tekan kirim. Di sini sudah tersedia langsung. Langsung produk kita juga udah terdeteksi yang kita beli, yaitu 140 diamond. Kita tekan kirim di sini. Nah, perintah telah diterima dan akan segera diproses dan akan diproses kan bisa ini. Dan langsung sukses coy. Pas kita bayar langsung diproses dan langsung sukses. Kalian bisa ini nih. Widih, udah sukses guys. Dan saldo kita sudah dikurangi secara otomatis teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini secara otomatis diamond masuk ke game Free Fire kita. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita lanjut aja ke game burik tercinta kita gitu guys ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah di game Free Fire-nya. Dan kita tekan masuk aja tanpa basa-basi gengs ya. Widih, diamond gua udah masuk teman-teman. Diamond gua udah 768 dan bisa kita habis-habiskan. Jadi begitulah dia cara top up di Alomogada, mitra Alomogada terpercaya dan termurah tentunya teman-teman. Langsung aja download di Play Store dan link di deskripsi video ini. Nah, kita akan langsung spin-spin teman-teman. Kita spin apa nih gengs? Kita coba spin bajunya di sini. Mudah-mudahan dapat salah satu nih gengs ya. Oke, kita langsung hapus aja ini. Lalu kita spin 9 diamond. Apakah dapat langsung gitu ya? Biasanya gue hoki sih. Cek. Ush, gak dapat, gak berhenti dia gitu ya. Biasanya sih berhenti langsung gengs ya. Jadi begitu dari cara top up di Alomogada teman-teman. Langsung aja kalian cobain dan terpercaya banget ya. Kalian bisa ini. Diamond gue gak diamond merah, jadi itu legal dan terpercaya. Nanti gue akan bikin lagi video tutorial. Kalau kalian punya pertanyaan tentang aplikasi Alomogada ini, kalian bisa juga komentar di bawah sebanyak-banyak mungkin. Dan mungkin video ini sampai di sini saja. Dan gue Andre Purwansabut, good luck, bye-bye.